dan Polri serta pemerintah kota. Dan pastinya pengamanan ini didukung oleh Forkopimda Kota Surabaya. Ketua PN Kota Surabaya sangat menunggu proses pengamanan ini dengan membuat pola-pola proses sidang yang lebih. Salah satu catatan penting bahwa proses persidangan diharapkan tidak langsung untuk teknis atas perintah strategis daripada Bapak Kapolda dari pagi menempatkan saya langsung meminta rekan-rekan baik kepada para kadal anggota yang terlibat PAM baik medis. Saya sebagai Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Ahmad Yusuf Gunawan atas perintah Bapak Kapolda Jatim yang pastinya meneruskan perintah Bapak Kapolri untuk melaksanakan pengamanan sidang kasus Kanjuruhan di PN Kota Surabaya adalah suatu kebanggaan buat kami untuk melaksanakan upaya pengamanan semaksimal mungkin. Dan pola pengamanan yang akan dilaksanakan telah kita siapkan pola 1, 2, 3, dan 4 dan pastinya mulai dari tahapan-tahapan sosialisasi bahkan koordinasi dengan Forkopimda, elemen masyarakat, dan seluruh masyarakat di Kota Surabaya yang pastinya mendukung proses persidangan ini berjalan aman dan tertib. Dan kami juga tidak terlepas koordinasi dengan pihak wilayah ataupun khususnya Kabupaten Malang, lebih khusus dari teman-teman Aremania maupun dari Arema. Manajemen pada dasarnya telah kami sampaikan komunikasi aktif dan menghimbau untuk teman-teman Aremania untuk tidak perlu hadir di Kota Surabaya dan rangka mungkin untuk mengikuti proses persidangan ataupun dalam konteks-konteks lain yang justru akan mengganggu jalannya persidangan ataupun ada pihak-pihak lain yang akan menggunakan situasi ini tidak baik. Dan saat ini kami telah mendapat informasi dari Aremania tidak akan hadir dan saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kebijakan hal tersebut. Dan kami telah membuat 4 pola. Pola pertama yang akan kami laksanakan adalah sekat di batas-batas kota berlapis dengan wilayah lain, baik Sidoarjo, Pasuruan, maupun Gresik, bahkan Mojokerto. Dan titik-titik ruang masuk ke Kota Surabaya. Kemudian ring berikutnya juga masuk ke lingkungan daripada PN Surabaya. Artinya bahwa PN Surabaya akan kami pastikan clean and clear terganggu dari berbagai potensi aksi dari manapun. Karena untuk ruang sidang tersebut sifatnya terbatas namun terbuka. Bahkan KPN akan memfasilitasi untuk persidangan bersifat online namun tidak langsung. Maka juga disampaikan kepada teman-teman media mungkin ada batas-batasan yang mungkin dikoordinasikan nanti dengan pihak pengadilan negeri. Dan kami berharap bahwa ini adalah salah satu kedewasaan kemajuan bangsa kita untuk memastikan proses persidangan lebih cepat, mudah dan murah sehingga cepat mendapat kepastian hukum. Dan kami dari kepolisian mohon dukungan dari semua pihak sehingga proses persidangan ini sesuai dengan harapan dapat berjalan aman dan tertib. Jumlah personil yang kami siapkan untuk 30 hari ke depan dari mulai sidang pertama ini kurang lebih per setiap hari kami siapkan 1.600. Disesuaikan dengan eskalasi situasi. Dalam situasi landai tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan. Untuk dinamika situasi di PN tetap normal seperti biasa. Sudah pastinya semua tahapan-tahapan kita persiapkan. Artinya untuk fungsi preemptif, preventif, dokumentasi, dan kami juga menurunkan 60 orang dengan kelengkapan daripada bodycam maupun tim dokumentasi dari setiap sisi dan sudut untuk monitoring daripada setiap ruang pergerakan situasi di lingkungan PN Surabaya. Untuk SOP yang tetap kita siapkan seperti yang kami sampaikan, apabila eskalasi tertentu dibutuhkan, tetap kami persiapkan namun keberadaannya itu pada ruang titik tertentu dan dalam kendali Kapolrestabes Surabaya. Tidak serta-merta untuk melakukan tindakan secara perorangan, semua atas kendali
Kapolrestabes Surabaya sebagai penanggung jawab, bahkan akan memohon petunjuk kepada Bapak Kapolda sebagai penanggung jawab strategis. Baik perbantuan dari Samapta Polda maupun Brimob, tidak semuanya standby on call, ada standby post maupun yang dipersiapkan seperti perkuatan daripada TNI. Terima kasih, Den.